Apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah dengan agama apa? Islam. Selanjutnya perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Bahwa sumpah ini disambil disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, sangat penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena Allah Maha Mengetahui. Memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Allah mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Allah itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat. Akan setia dan taat. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Penanda tanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, saksi disilahkan ke depan.
Saksi dan rohani kami silahkan kembali. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Pada hari ini Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022. Saya kepala kantor Bidang Agama Kabupaten Gresik dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara yang telah diambil sumpahnya dalam jabatan yang baru di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh tanggung jawab, sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepada saudara. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pelantikan selesai, hadirin silakan berikutnya. Kembali ke tempat dan pejabat yang baru dilantik, silakan kembali ke tempat.